Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian semua? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan masak lagi. Saya akan share lagi satu menu masakan yang sangat enak, yang sangat luar biasa. Di sini ada duo, bahasanya kita sini duo. Ini akan saya buat perkedelnya. Karena itu melalui kesempatan kali ini saya akan share resep-resepnya kepada teman-teman sekalian. Okay? Itu sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang baru lihat video ini atau yang suka dengan channel saya, tinggal subscribe aja, sertakan dengan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sini akan saya perkenalkan semua resep-resepnya, bahan-bahannya kepada teman-teman sekalian. Oke, nah, di sini ada 1 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan cabai rawitnya secukupnya sesuai selera teman-teman. Kalau ingin pedis kasih banyak, kalau tidak jangan, sedikit aja. Oke. Terus di sini ada terigu. Terigunya 4 sendok makan. Ada telur 1 butir. Ada merica yang sudah saya sudah tumbuk, sudah hancur. Ini bukan merica bubuk yang di kemasan seperti ini, tidak. Ini yang merica yang biasa saya haluskan. Oke, ini ada garam di sini 1 sendok teh. Pixin 1/2 sendok teh. Terus di sini ada masako 1 bungkus dan kunyit bubuk ini 1 bungkus. Oke, tapi ini tidak dipakai semua, cuman sedikit saja, secukupnya saja. Oke, di sini ada juga bahan utamanya yaitu duo, bahasa sini duo. Mungkin kalau di tempat teman-teman sekalian beda, bukan duo namanya. Mungkin tulis saja di kolom komentar apa namanya. Dalam kesempatan ini saya akan buat perkedelnya. Oke. Okay? Seperti itu. Oke, okay, langsung saja kita akan ke pembuatannya. Oke, ini yang pertama kita akan haluskan cabai rawitnya, bawang putihnya, bawang merahnya yang 3 siung. Ini kita masukkan garam. Oke, masukkan dulu garam. Kita akan haluskan. Seperti itu. Terus di okay. Kita masukkan ke dalam sini seperti ini. Ini kita sisihkan saja dulu. Terus kita masukkan ini ke mericanya. Terus kita campur. Thank you.
Selanjutnya kita masukkan kunyit bubuknya. Kunyit bubuknya secukupnya aja, sekitar setengah sendok teh saja kita taruh. Kita aduk rata. Terus kita masukkan masakannya. Masukkan semua aja, nggak apa-apa. Terus mixin. Ini kayaknya masih agak kurang kuning, kita tambah. Terus kita masukkan telur 1 butir. Oke, seperti ini. Kita aduk rata. Oke, seperti ini. Oke. Terus ini kita masukkan. Ini kita sisihkan dulu sebelum kita goreng. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke teman-teman sekalian, kita akan panaskan dulu minyaknya sebelum kita goreng adonan perkedelnya. Oke, kita nyalakan kompornya, lalu kita masukkan minyak kelapanya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Oke, kita coba dulu. Panas. Oke. Minyaknya sudah panas, kita akan masukkan adonan perkedelnya. Oke, kita masukkan. Ini kita buat kecil-kecil saja.
cukup seperti itu. Setelah ini kita angkat. Oke, kita angkat. Setelah ini kita akan sajikan di piring saji. Oke, teman-teman sekalian, nah, ini adalah hasil dari masakan kita pada kesempatan kali ini, seperti ini. Ini sangat cocok sekali untuk menu untuk hidangan makan malam, jadi, teman-teman sekalian. Saya akan kasih lihat bagaimana isinya, seperti ini. Sangat enak sekali. Oke, mungkin segitu saja dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, tulis saja di bawah video ini. Seperti biasa, sebelum video ini saya tutup, alangkah baiknya bagi teman-teman sekalian yang suka dengan channel saya, tinggal subscribe aja, sertakan dengan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah. Oke.